Hai guys, selamat datang di channel. Finally bertemu dengan Pak Wandi. Dan setelah ini aku akan ngebahas tentang gacatuber yang paling rasis, suka menghina, dan kayak benci sama semua orang. Dan dia ini kayak apa ya, kayak rasis gitu loh guys, sama orang-orang berkulit hitam khususnya ya. Nah kalau kalian penasaran kira-kira siapa gacatubernya dan apa yang dia lakukan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya lonceng apa sih ya, agar kalian gak ketinggalan sekali aku upload baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya. Gitu aja ngomong ngos-ngosan langsung ya. Oke guys, jadi nama gacatubernya itu adalah Finn. Dia ini memiliki lebih dari 700 ribu subscriber, tapi udah dihapus sih kayaknya channelnya. Dia mengatakan kalau semua orang itu rasis dan juga N-word, kayak julukan khusus orang berkulit hitam. Dia ngatain gitu guys. Hampir semua di sosial medianya si Finn ini menyebutkan atau ngatain dengan kata-kata N-word, itu kata-kata rasis kepada orang-orang yang berkulit hitam, semua sosmednya. Dan dia bangga gitu untuk menunjukkan itu. Bahkan caption-captionnya seperti ini, kayak I'm racist gitu kan, aku rasis. Everyone nigga gitu, maksudnya kayak semua orang hitam gitu. I am racist, I say nigga and I'm proud. Aku rasis, kalian semua nih, dan aku bangga. Kayak, boleh nggak ya aku berkata N-word itu? Ya aku sensor aja ya. Dan masih banyak kata-kata dia yang menghina seperti ini. Kalian tinggal stop aja ntar lihat kata-kata dia apa. Dia juga ngupload di YouTube, TikToknya dengan lebih banyak kata-kata rasis lainnya guys. DM if you want my server and pay me for it. Yes, I'm disappearing. Terus kayak, ya gitu, sensor lah. Dia bilang kayak, DM aku ya jika kamu pengen Discord aku dan bayar aku untuk itu, ya aku akan menghilang. Jadi kalau misalkan ada yang ngebeli server Discordnya, dia akan menghilang gitu. Dan dari semua video-video yang telah dia buat, dia tuh kayaknya udah menghapusnya karena videonya udah nggak ada guys. Terus dia juga membuat postingan komunitas di YouTube-nya yang mengatakan, for my fans, sorry if I had to disappoint you, had for being an idol, but this was the most tragic things ever. Thanks for the fame. Dia kayak, untuk fansku, maaf ya kalau aku mengecewakan kalian. Menjadi idol itu ada sesuatu yang sangat stres gitu. Terima kasih atas kepopuleran ini gitu. Idol, dia bilang kayak menjadi idol itu sangat stres gitu kayak. Hah? Emang ada yang ngidolain si Finn ini ya? Coba kalian mengidolakan nggak, komen ya? Oke, tadi kan udah tulisan-tulisan aja ya. Ini adalah bukti video di mana dia ini rasis, guys. Nah, kita akan tunjukkan bersama-sama ya. Kita nonton dulu nanti aku jelasin. Oke. Nah, kalau kalian lihat video yang awal tadi, aku pernah bahas di konten aku yang sebelumnya tentang lagu anak-anak yang paling rasis. Nah, yang originalnya itu seperti inilah kartun paling rasis di dunia. Terus si Finn kan ngebuat versi dia kan dengan dianya sendiri, dan dianggap rasis karena ya itu aja lagu rasis, karena kayak itu tadi, kulit hitam digambarkan tentang nyonyo gitu, kayak seakan-akan orang kulit hitam tuh kayak seperti itu, padahal mah enggak ya. Maksudnya apa deh, ini ada cewek botak gitu, ini aku kurang paham, yang paham coba komen maksudnya apa ya. Nah, ini rasis banget. Tuh, hitam, kulit hitam. Terus kan ditonjok-tonjok ini kan. Tuh, siga. Oh my god, ini rasis banget. Me when an Indian look past me, they smell like poop. Dia bilang kayak, tadi dia bilang mengatakan, ketika orang India lewat depan aku, baunya seperti poop. Wuh, parah banget nih kayak, ya nggak boleh ngata-ngatain gitu nggak sih guys, kayak spesifik banget India gitu kan, nggak boleh ya. Terus dia juga bilang apa nih,
mengekspos teman-teman aku yang rasis. Oh, cari teman dia, guys. Cari teman. Oke. Dan dia bangga gitu. Sungguh membanggakan. Kayak dia cari teman yang rasis juga supaya dia enggak sendirian kali. Tuh, how can I get my friends to hate me? Bagaimana aku bisa mendapatkan fans yang menghina aku? Yang benci aku. Oke. Okay. Yes, it is me, proof of my basic edit. I'm here loud and proud, Look, stop supporting me. Apa sih? Bahasa Inggris aku agak rada-rada ngangung-ngangung ya. Oh, oke. Okay. Apa ya? Yang aku heran tuh dia menjadi rasis, suka menghina itu, dia bangga loh. Dan cari teman, aneh ya. Terus dia juga ada akun TikToknya, Finn. Oke, okay, 300 ribu followers, lumayan. Ini juga banyak loh yang nonton videonya. Oh, oke. Okay. Kok kontennya kayak sus gitu sih? Ini cewek cowok? Coba kita lihat yang ini. Happy birthday to my boyfriend. Me and San are together now. Hah? Oh. Ini cowok kan? Ini berarti si Fit pelangi apa gimana? Ini apa nih? Oi, San, gitu kan. Answer me, jawab aku. You wanna fight? Kamu berantem? Ah, ayo. Guys, I found snake. Kok aku menemukan ular? Kok jadi? Jadi mencurigakan. Jadi sus gitu sih. Si Finn sama si San. Oh, sungguh membanggakan. Ceritanya saling suka nih mereka nih kayaknya nih. Oke, okay, mereka jalan bersama gitu. Oh, sembunyi. Oh, ada yang takut ketahuan. Oh, malu. Dia malu. Tersipu-sipu malu gitu dong. Oh, oke. Okay. Malu-malu kucing itu. Terus ini apa, guys? Yang ini. Mommy, money, green, green. Oke. Okay. Pengen jadi pengen money, aku pengen duit. Tuh, ada yang bikin TikTok begini, guys. Kayak Finn seakan-akan udah meninggal gitu. Oh, Finn kenapa? Dia keluar dari gacha community. Oh, keluar sih Finn, guys. Oke, guys, kayaknya itu aja pembahasan aku tentang Finn gacha tuber yang penuh dengan kontroversi dan suka rasis. Semoga dia tobat ya dan gak bikin masalah lagi. Apa yakin kayaknya dia masih bocil sih, karena ngapain juga kalau orang dewasa bikin hal-hal seperti itu. Coba kalau kalian ada info lebih dalam soal Finn, bisa komen di bawah sini. Dan kalau kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa banget loh komen di bawah karena aku butuh dari kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.